Padahal Umar bin Khattab itu tak ada orang lebih sakti daripada Umar bin Khattab. Tembus juga. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan, konanlah putih, Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Ma laukana nabiyan ba'di lakana Umar. Seandainya ada nabi sesudah aku, pasti Umar ini jadi nabi. Bagaimana iman Umar? Masalaka Umar fajjan qatu illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjika. Seandainya Umar lewat di suatu jalan, maka setan akan mutar di jalan yang lain. Kalau Umar bin Khattab lewat di jalan Ahmad Yani, maka setan mutar ke jalan Sudirman. Takut dia seperjalan. Kita bersanding-sanding sama setan. Kan jauh di setan. Tidur sama setan. Makan sama setan. WC sama setan. Umar bin Khattab luar biasa. Tapi dia meninggal. Apa yang diinginkan Allah? Dia, Allah ingin dia mati syahid. Yang menikamnya itu Fairuz Abu Lu'lu'ah. Inilah majusi yang jahat. Ada pula orang membangun makamnya. Makam Fairuz Abu Lu'lu'ah dibangun megah, pakai lampu-lampu, pakai taman-taman. Siapa yang membangunnya? Syiah. Kata mereka ini pahlawan, karena sudah berhasil membunuh orang paling jahat di dunia, yaitu Umar bin Khattab, karena merampas kekuasaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada konflik antara Umar dengan Ali. Tahu tidak? Umar punya istri namanya Ummu Kulthum. Ummu Kulthum. Ummu Kulthum itu anak siapa? Anak Sayyidina Ali. Ali menikahkan anaknya kepada Umar. Jadi kalau ada orang mengatakan Umar dengan Ali itu bermusuh bebuyutan, Ustaz, la ilaha illallah. Bacalah balik. Tidak ada permusuhan antara Ahlul Bait dengan Umar bin Khattab. Cintanya Ali kepada Umar, dinikahkannya anak gadisnya namanya Ummu Kulthum dengan Umar bin Khattab. Umar nama, kalau memang benci kita sama orang, takkan kita pakai namanya. Tapi Ali punya anak, dibuatnya dua kali Umar. Umar Wahid, Umar Sani. Umar Cie, Umar Duo. Saking cintanya dia kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika Umar menjadi khalifah, maka Sayyidina Ali diangkatnya menjadi Watim Press.